Kami persilakan untuk mengambil foto sebelum Bapak Wakil Menteri meninggalkan. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Menteri. Kami ucapkan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Tahun berapa, Pak? Tahun 70-an, tahun 60-an lagi. Iya, saya potong lagi. Jangan lupa 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Iya, Pak. Alhamdulillah, wa syukurillah, hari ini saya mewakili Mas Menteri AHY dapat menyerahkan 5 sertifikat wakaf bersama 3.000 KKW. Tadi ada yang menyampaikan kepada saya, salah satu masjid sudah berdiri pada tahun 1960-an, tapi baru hari ini dapat disertifikasi. Alhamdulillah, ini berkat kerjasama teman-teman ATRBPN dan juga masyarakat. Akhirnya tadi ya 5 sertifikat dapat kita serahkan, dan tadi saya mengatakan kepada masyarakat yang masih yang mengidentifikasi bahwa tanah di sekeliling mereka, di sekitar mereka belum disertifikasi, mohon segera mungkin melapor kepada kakanta kami, ke kantor kami. Insya Allah ini amanah dari Presiden Jokowi, Pak AHY juga, Mas AHY juga concern bahwa seluruh tanah wakaf di Indonesia ini kita harapkan dapat disertifikasi sesegera mungkin. Terima kasih sekali Pak, karena Pak ngomong Pak, sudah banyak kejadian masjid ini jadi sengketa. Maksud saya tuh sudah banyak masjid itu yang dirobohkan, yang bergantung alih fungsi karena apa dituntut oleh ahli warisnya karena sertifikatnya tidak jelas. Alhamdulillah dengan sertifikat ini kita merasa nyaman, merasa tenang. Artinya tempat ini insya Allah ini akan apa jadiannya akan tetap bagaimana yang amanat. Berdiri tahun berapa Mas itu? Dulu musola Pak kita nih tahun 2000. Dari tahun 2000 itu sampai sekarang belum ada sertifikat Pak ya? Belum. Jadi 2000 dari musola, 2014 diresmikan sebagai masjid. Nah, sudah spontannya diperfungsi sebagai masjid. Sebelumnya ada yang ini memang, ada yang apa? Alhamdulillah untuk masjid kita tidak. Tapi yang tempat-tempat lain banyak yang dikhawatirkan ya? Iya dikhawatirkan.